Citra Radar, sesaat lagi info radar terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah info radar terkini pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama saya Tommy Bastomi. Pendengar radar dari Pringsewu diberitakan pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian khusus dari pemerintahan Kabupaten Pringsewu. Lebih lanjut, sampah merupakan salah satu indikator pemerintah dalam meraih piala Adipura. Sejumlah langkah dilakukan untuk menangani sampah, mulai dari menyiapkan peraturan daerah atau perda tentang pengelolaan sampah, hingga pembentukan satuan tugas atau satgas. Fungsinya mengawasi kebersihan lingkungan. Asisten Ekobank Sekretariat Kabupaten Pringsewu, Junaidi Hasim, mengatakan pengelolaan sampah mempengaruhi lingkungan hidup. Lebih lanjut, pengelolaan sampah di Pringsewu masih terbilang rendah, yakni baru mencapai 41% dari target yang dibutuhkan, yaitu 80%. Begitu juga dengan target pengurangan sampah yang sebesar 20%. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa baca Harian Radar Lampung yang terbit hari ini, Minggu 8 April 2018. Demikian info radar terkini, saya Tommy Bastomi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti info radar terkini. Dipancarkan langsung dari Geraha Pena, Radar Lampung, Jalan Sultan Agung nomor 18, Bandar Lampung,